Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahmar Rasena bertanya soalan kepada Tabri Pak Duta Panji. Pertama kali dengar suara dia lah. Mungkin dia banyak popular, tapi saya jarang dalam ceramah. Cuma soalan saya, saya ada cadangan. Macam sekarang ni kita menjelaskan, kita ada negeri Pakatan Rakyat macam Dr. Selangor. Cuba jadikan Selangor ni menjadi model negara berkebalikan. Sebab dalam manifesto kita kata negara berkebalikan. Cadangan yang pertama sekali, contoh yang saya tahu lah, saya tak pernah pergi luar negara ke apa. Kawan-kawan saya pergi luar negara, contoh di Iran, dia kata di Iran tu ada satu kelab khas untuk OKU. Maknanya kelab khas untuk OKU tu, OKU tu cetak anggota, cetak pendengaran, cetak penglihatan. Dia boleh jadikan satu komponen, contoh buat kasut. Macam orang cetak pendengaran, masukkan tadi kasut ataupun masuk dalam kotak. Macam orang cetak pendengaran, dia jaga mesin, walaupun mesin tu kuat premium di mana pun dia kena buka. Ini juga orang cetak pendengaran. Saya terfikir benda tu. Bila Ustaz kata tadi, tak ada dalam dunia ini negara Islam yang boleh buat benda tu, ada. Yang kedua sekali, sekarang ni orang cakap berhantar contoh yang dikatakan pengemis ikut akta OKU. Saya pun kategori itu juga lah. Macam buat isu pun semua kan. Sebenarnya kami menafikan sekelas kali, kami bukan pengemis. Sebenarnya bila kami penerima adalah pekerja cacat sebanyak 300 ringgit, kami bukan pengemis, kami pekerja cacat. Orang kata peluang untuk kami, kami bukan tak sekolah. Majoriti orang cacat berada minima SPM, minima SPM. Kami bukan tak sekolah, kami memperkenalkan, kami tahu semua isu-isu yang berlaku. Itu sebab kami dengan Papa Kata Raya. Macam contohkan kita di Kementerian Pelancongan. Kementerian Pelancongan macam di Iran tu, dia menggunakan OKU bekerja dengan Kementerian tu untuk bagi poskat ke apa ke. Tapi dia bekerja dengan Kementerian Pelancongan Iran dengan bergaji seperti bagi tangan awam atau GLC dan sebagainya. Mereka bukan mengimis. Kalau saya bawa poskat, saya bagi wang kat kedai dekat tepi LRT, tempat monorail, saya mau bagi duit, saya nak ambil. Sebab saya dah bergaji, saya dah Islam tadi, Islam mungkin lupa saya, tapi saya masih dalam Islam. Saya rasa sudah tiba masanya kita harus tekankan pada kerajaan untuk mengadakan program audit. Sebab sudah sekian lama agensi atau pertubuhan, persatuan yang dia kata nak bagi khidmatan kepada orang buta selama 50 tahun, orang buta orang OKU masih sama. So saya rasa sudah tiba masanya, in fact sudah lama sepatutnya kita wujudkan program audit di mana OKU sendiri mengaudit perkhidmatan yang diberi oleh agensi dan kerajaan. Melantik juru-juru audit ini, dan daripada laporan yang diberi oleh juru audit, maka kerajaan boleh membuat keputusan sama nak sambung bagi dia geran ke tak perlu. Sebab kalau tak ada audit daripada kerajaan, takkan tahu sama ada geran yang dia sudah bagi sekian tahun maksud sudah ada manfaat kepada OKU ke. Dia bagi itu agensi minta, dia bagi agensi, dia pandai tulis laporan tahunan. Kita pun tahu kan, memang laporan itu kemahiran agensi menulis laporan yang bagus, yang sedap dikenal. Tapi sama ada OKU itu mendapat manfaat daripada agensi, itu yang kita patut. Saya rasa MCE perlu membuat ini salah satu daripada
program program yang terima kasih. Dan saya sebenarnya bukan yang beri OPU dan saya cuma teman pada Sheikh Ismail ni kan. Dan sebagai saya sebagai pemati, pemati orang muda yang nampak untuk sekitaran luar saja. Bagi saya tentang kepihakpinan masyarakat lah dengan orang-orang OPU. Sebagai orang muda, ramai yang di antara yang sebaya dengan saya menganggap sebagai orang OPU ini sebagai enemy tau. Bermacam sebab ada yang datang untuk kedua dan sebagainya. Tapi kat sini saya nak jelaskan apa persoalan tu lah. Macam mana nak buat bina masyarakat luar, maksudnya masyarakat yang sihat dan yang sempurna ni lebih prihatin kepada orang-orang yang OPU ni tadi. Sebab kalau kita nampak pun kalau macam parking OKU pun kalau bahasa luar pun banyak yang orang ambil yang orang duduk. And then macam tempat duduk untuk OKU pun banyak orang rampas yang ada ni. Orang rampas hak apa OKU. Walau tentang pimpinan dalam untuk pemimpin kita tu susah sikit lah. Rasanya OKU yang lain ni tolong kan. Orang dapat amur lagi lah.